Kedatangan anak bapak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sini sih tujuannya nih. Tuh yang masakin juga mama tuh. Aduh, spesial. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila di malam hari ini. Kabar yang so pasti bikin kita semua pada baper. Kabar kebahagiaan, kebersamaan, kekiutan, serta kemesraan Lesti dan Bila yang tak bisa dipungkiri bisa membuat kita semua cute di malam hari ini. Apalagi dari semalam di hari ini yang mana merupakan hari ulang tahun ayah Kejora sudah diberikan berbagai surprise. Tentu hal itu membuat kita semua demen dan seneng. Dan rupanya di malam hari ini ayah Kejora dibanjiri dengan berbagai hadiah. Tahukah kalian hadiah apakah itu dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Ya, siapakah yang memberikan hadiah tersebut? Apakah Rizky Billar? Ya, ternyata di malam hari ini sudah disiapkan surprise spesial untuk ayah Kejora. Masya Allah, begitu senangnya Dede Lesti ya melihat kebersamaan sahabat-sahabat Rizky Billar. Begitupun si ayah Kejora yang lagi berulang tahun tentunya guys. Ngajak aku puasa 3 hari 3 malam biar makan pare nih. Ini bisa dihabisin tuh. Puasa 3 hari tuh. 3 malam cina. Ayah makasih ya, ayah. Nih yang lagi ulang tahun kita nih kasih Dede. Tapi waduh ini banyak banget tapi dari tadi ya, Ma. Iya, dari tempat katanya. Karena Dede bilang karena papi pengen makan ini pare sama Kak Septi. Ayo dong, Mama. Mama, makasih ya. Aduh, tahu aja kesukaan tuh sambelnya. Aduh, pokoknya enak banget. Aduh, enak. Nih, liat. Kangkungnya juga hijau banget. Buat ini udah bisa buka restoran loh kita. Ya, kebahagiaan yang juga terpancar dari wajah Mama Reddy, mamanya Lesti. Saat sahabat-sahabat Rizky Billar berdatangan ke rumahnya untuk memberikan ucapan dan juga hadiah. Sebagaimana ayah Kejora telah diberikan hadiah oleh putra Siregar dari brand ternama Gucci guys. Wow, benar-benar mewah rupanya hadiah yang diberikan oleh putra Siregar. Tak lupa ia pun mengunggah dalam unggahan di feed Instagramnya. Putra Siregar memberikan caption dalam unggahan tersebut, "Selamat ulang tahun ayah," katanya sambil mereka bersuah foto bersama. Tentu kita masih menunggu bagaimanakah hadiah dan apakah hadiah yang akan diberikan oleh kekasih calon suami dari Lesti Kejora, yakni Rizky Billar. Sedangkan sahabat-sahabatnya sudah memberikan. Tentunya entar Rizky Billar pun akan menyusul sahabat-sahabatnya karena sekarang dia masih ada di lokasi syuting JBB. Tentu hari ini adalah hari yang spesial bagi ayah Kejora yang tentunya juga akan kebanjiran hadiah dari ya orang-orang terdekat, terutama sahabat-sahabat Lesti dan Rizky Billar. Dan tentu juga Rizky Billar akan memberikan surprise dan hadiah yang istimewa untuk calon papa mertuanya tersebut. Bagaimana kira-kira menurut kalian, apakah yang cocok dan pantas pas untuk ayah Kejora menurut kalian yang akan diberikan Rizky Billar? Tentu kalian semua akan menjawab adalah Lesti hadiah. Oh ya. Tetapi ini hadiah untuk ayah Kejora dari Rizky Billar. Silahkan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga untuk selalu memberikan hal-hal positif, mendoakan hal yang terbaik. Dan juga komen yang membangun serta memberikan kejenakan
kepada kita semua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.